Hey, what's up guys? Welcome back to It's Me di channel Yap Skin bersama gue Kin. Dan di video kali ini kita bakal bermain game PKSD Universe. So, nah jadi di video kali ini gue pengen ngasih tahu ke kalian semua gimana sih cara gue ngedapetin semua gems dan gold sebanyak ini secara gratis. Kalau misalkan kalian pikir ini adalah video tipu-tipu, enggak ada video tipu-tipu kali ini guys. Ini gue bakal ngasih tau ke kalian semua gimana cara gue ngedapetin ini semua secara gratis. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, untuk yang pertama ini kalian bisa memanfaatkan fitur iklan. Nah, gimana sih cara memanfaatkan fitur iklan ini? Nah, kalian gampang banget, kalian tinggal login. Kan biasanya kalau di login itu di bawah ada yang namanya nonton iklan untuk mendapatkan gems. Nah, kalian bisa menggunakan fitur tersebut untuk mendapatkan gems dan juga gold secara gratis. Atau kalian bisa juga dengan cara menyelesaikan misi seperti berjualan pizza atau mencari buah dan kalian akan mendapatkan gold. Nah, untuk menggandakan gold kalian, kalian bisa menonton iklan untuk mendapatkan 2 kali hadiah. Nah, jadi kalian akan mendapatkan 2 kali lipat gold. Dan itu adalah cara yang paling mudah dan sering gue lakuin sebelum gue mendapatkan banyak banget gems dan juga gold ya guys. Oke, untuk cara kedua ini kalian bisa membelinya di shop ya guys. Atau kalian bisa membeli gems atau gold di toko. Nah, tapi cara ini nih sedikit agak boros ya guys, karena kalian harus membelinya menggunakan uang asli. Nah, jadi buat kalian yang belum bekerja, lebih baik kalian nggak perlu ngelakuin yang ini ya guys, karena ini akan buang-buang uang kalian. Dan ya, ini juga akan merugikan orang tua kalian ya guys. Oke, untuk cara ketiga ini adalah cara yang sering banget gue pakai, dan ya emang ini cara yang gue pakai ya guys, menjadi konten kreator PKSD. Nah, gimana sih cara menjadi konten kreator PKSD? Gampang banget, kalian tinggal datang aja ke situs websitenya PKSD Creator. Tinggal kalian pilih di sudut 3 platform, kalian mau pilih YouTube, Instagram, atau TikTok. Kalian pilih salah satu aja, karena gue nge-konten di YouTube, jadi gue pilih YouTube ya guys. Oke, setelah pilih YouTube, kalian bakal disuruh isi formulir nih, gampang banget formulirnya ya. Kalian tinggal ngisi nama YouTube kalian, ID game kalian, dan juga kode ID game kalian. Lalu kalian masukkan link YouTube kalian ya guys ya, link video YouTube kalian yang udah kalian buat. Untuk sedikit info, kalian minimal harus memiliki 5000 subscriber untuk bisa join program PKSD Creator ini ya guys. Nah, kalau misalkan kalian sudah semua, tinggal kalian centang-centang aja dan kalian kirim. Nanti kalian bakal dapat balasan di email jika ini kalian disetujui ya guys, jika akun kalian disetujui sebagai program partner kreator PKSD. Nah, jika kalian sudah disetujui, maka kalian akan mendapatkan gems dan juga gold secara gratis dan jumlahnya juga lumayan banyak banget ya guys, dan kalian akan mendapatkan terus di setiap kali PKSD update. Kenapa PKSD memberikan kalian gems dan juga gold secara gratis? Karena kalian telah mempromosikan game mereka, jadi mereka ingin membantu kalian dalam membuat konten agar kalian mendapatkan kemudahan dalam membuat konten. Jadi kan gak lucu misalkan kreator tapi gak punya banyak gems, jadi kan mereka gak bisa mereview item-item baru yang dikeluarkan oleh PKSD. Oke, mungkin sekian aja video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like, dan jangan lupa tuh share teman-teman kalian. Nah, buat kalian yang ingin bertanya, kalian bisa meninggalkan komentar kalian di kolom komentar. Gua Admin Kin, sampai jumpa di next video berikutnya. Bye-bye.